Israel kembali melancarkan serangan terhadap kendaraan kelompok bantuan kemanusiaan World Central Kitchen yang berada di Rafah. Akibat tembakan Israel, seorang pengemudi yang merupakan petugas WHO meninggal dunia. Israel kembali melancarkan serangan terhadap kendaraan kelompok bantuan kemanusiaan World Central Kitchen yang berada di Rafah. Akibat tembakan Israel, seorang pengemudi yang merupakan pegawai WHO meninggal dunia. Sementara seorang pegawai asing harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka berat. Hingga saat ini tentara Israel tidak memberikan tanggapan apapun soal insiden ini. Mengetahui insiden tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin mengutuk semua serangan terhadap personil PBB. Wakil juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan para staf yang berada di mobil tersebut diketahui sedang melakukan perjalanan ke rumah sakit. Ia menyerukan penyelidikan penuh akibat insiden itu. Demikian informasi terkini, Syedar Alun, saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.